Saya melihat ini satu daripada analogi yang kelihatan agak simple tapi mendalam. Cukup mendalam dari segi contohnya macam mana masyarakat kita, ahli-ahli UMNO yang ada selaku kader dan pejuang-pejuang di peringkat bawah untuk membuat perubahan tidak memerlukan peruntukan. Nak kerja daripada malas ke rajin takkan memerlukan peruntukan. Cuma masa yang kita perlukan, tenaga kita perlukan, tapi kewangan tidak diperlukan, tak ada perbelanjaan untuk itu. Malahan berhikmat kepada rakyat, ya. Tidak semestinya kita setiap kali menghulurkan kewangan. Rakyat ingin mendapat bantuan, contohnya macam mana kita nak pastikan supaya mereka mendapat beasiswa, supaya mereka mendapat perkhidmatan perubatan, supaya mereka mendapat perkhidmatan menyediakan rumah-rumah yang dah dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan. Dah ada peruntukan dia, dah ada perbelanjaan dia, dah ada tabung dia. Cuma apa yang penting bagi kita selaku pimpinan, turun ke gelanggang berhikmat membantu menjayakan agenda yang dah sediakan prasarananya oleh pihak kerajaan. Itu yang saya lihat, yang amat berhormat tekankan betapa pentingnya perubahan dari segi sikap budaya kita dalam UMNO ini untuk pastikan supaya kejayaan dalam pilihan raya ke-13 ini dapat kita terjemahkan. Yang PM very confident that with the amendment of the constitution, UMNO will become stronger. But the amendment consultation is not enough, but it must followed by the approach, you know, the sikap ahli-ahli UMNO, the leaders of UMNO. It's not only amendment. Amendment itself is not enough. It must followed by the approach, by the new approach, by the new sikap dan sebagainya. That's more important. Perubahan dari segi perubahan dari segi sikap. Perhimpunan Agong telah tamat dengan jayanya pada tahun ini, dan walaupun hanya perbahasan untuk pindaan perlembagaan dan usul ucapan Presiden, tetapi kita melihat semangat parti kita berada di tahap yang paling tinggi sejak pilihan raya umum yang lepas. Dan penjanaan semangat ini penting bagi kita untuk memandang ke depan, melangkah ke hadapan. Dan saya melihat ucapan penggulungan daripada Yang Amat Berhormat Presiden tadi, Datuk Seri Muhammad Najib, sebagai satu rangsangan dan sebenarnya arahan supaya kita bekerja daripada sekarang. Dan segala-gala perancangan, niat, semangat itu telah dizahirkan, telah diterjemahkan pada perhimpunan kali ini. Dan kita pun dah ada kita punya penanda aras, petunjuk prestasi KPI, KPI politik kita. Dan Datuk Seri Najib minta supaya kita turun ke bawah tetapi dengan satu pendekatan yang baru. Maknanya perubahan itu bukan hanya dari segi pindaan dan semangat, tetapi juga dari segi kelakuan kita, pendekatan kita kepada rakyat. Dan saya tangkap satu ungkapan daripada Yang Amat Berhormat Presiden tadi, bahawasanya kita perlu menjadi juara kepada rakyat. Juara rakyat. Juara rakyat maksudnya UMNO perlu kikis segala persepsi negatif bahawasanya politik ini adalah permainan angka dan persepsi. Dan apabila kita dapat membentukkan persepsi bahawa kita juara rakyat, maka angka politik sokongan itu akan kembali kepada kita. Katakan tadi dengan semangat iltizam yang gitu tinggi sekali yang kita lihat dalam Perhimpunan Agong ini, maka saya percaya UMNO insyaAllah dan Barisan Nasional akan berjaya mengambil alih balik kerusi negeri yang sekarang jatuh di tangan pembangkang. Jadi yang saya katakan tadi, ini adalah masanya untuk kita menerjemahkan apa yang dikhanaki oleh pucuk pimpinan, yaitu kita rapatkan saf kita, kita turun ke padang, kita mestilah mempunyai semangat kesukarelawan, rendah diri, tawaduk, dan ini semuanya saya rasa yang baik untuk kita menunjukkan kepada rakyat bahwa UMNO adalah untuk rakyat. UMNO adalah hak rakyat dan untuk rakyat. Jadi ini yang kita akan lakukan. Dan saya percaya semangat yang ada pada hari ini
yang telah ditunjukkan oleh bukan saya para pemimpin tetapi juga perwakilan begitu tinggi sekali, dan kita akan keberjayaan. Jadi sekarang masanya untuk kita semua turun ke padang dan jalankan tugas-tugas kita seperti apa yang diamanakan atau yang dihasratkan oleh wujud pimpinan negara, iaitu presiden kita. Sekarang ni bagi saya lah benda yang besar untuk Perlis, batu api ini mesti dipinggirkan. Perubahan bukan saja perubahan untuk membawa apa tu perubahan kepada masyarakat, tapi sanggup berubah untuk tidak mendengar daripada kaki fitnah dan kaki yang suka pelaga orang. Di Perlis tak ramai ada dua tiga orang pemimpin veteran yang suka pelaga orang. Hal ini harus dipinggirkan.